Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai peluang Pak Anies Baswedan di Pilpres 2024 yang akan datang. Karena hari-hari ini teman-teman, hari-hari di mana banyak partai politik sedang berkonsolidasi untuk partainya agar siap menyongsong 2024, karena ini sudah 2022. Jadi sekitar 2 tahun perhelatan akbar Pilpres maupun pemilu itu digelar. Karena itu sejak dini teman-teman ini sudah disiapkan. Termasuk juga dengan Pak Anies Baswedan. Pak Anies adalah salah satu kandidat calon kuat untuk maju di Pilpres 2024. Yang menjadi pertanyaannya adalah siapa yang mendukung Pak Anies untuk maju di 2024? Siapa yang mendukung? Karena apa teman-teman? Untuk maju di Pilpres itu perlu kendaraan politik. Sementara kendaraan politik itu adalah dipunyai oleh ketua umum-ketua umum partai politik yang ini berpeluang untuk bisa maju untuk 2024. Sementara ketua umum partai politik ini juga ada yang mau juga maju di 2024, seperti ketua umum Gerindra Pak Prabowo Subianto yang diharapkan Pak Prabowo nanti maju menjadi calon presiden. Jadi hari-hari ini tentu perlu semacam koordinasi kemudian silaturahmi untuk memperoleh dukungan. Karena Pak Anies tidak punya kendaraan politik, tentu harus berkolaborasi. Tentu harus bekerja sama dengan partai-partai yang ini dimungkinkan bisa mengusung Pak Anies di 2024. Kemudian yang kedua adalah yang perlu dibahas, siapa calon pendamping Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Karena kemarin teman-teman ada wacana Anies Baswedan Puan Maharani. Jadi antara Puan dan Anies ini siapa yang ada di depan? Apakah Pak Anies menjadi calon presidennya ataukah Puan menjadi calon presidennya? Dan pasangan ini teman-teman juga tidak mudah. Walaupun Puan Maharani itu welcome mau bekerja sama dengan Pak Anies Baswedan. Juga PDIP ini mempersilahkan Pak Anies melakukan penjajakan dengan Puan. Ini dipersilahkan, PDIP welcome dengan Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman, tetapi di belakang itu pendukung Pak Anies juga tidak begitu mudah untuk menerima kerjasama seperti itu. Banyak juga yang tidak setuju kalau Pak Anies itu berduet dengan Puan Maharani. Nah kali ini teman-teman, kita akan melihat hasil survei dari SMRC mengenai Pak Anies jika dipasangkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, apakah berpeluang menang atau tidak. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat beritanya pasangan Anies AHY untuk 2024. Kita baca berita teman-teman dari CNN Nasional. Survei SMRC mengatakan duet Anies AHY berpeluang menangi Pilpres. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting SMRC mengungkapkan bahwa skenario pasangan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono AHY di pemilihan presiden Pilpres 2024 berpeluang menang ketimbang skenario pasangan capres lain. Dalam sejumlah skenario pasangan capres dari tokoh potensial, Anies Baswedan AHY unggul di angka 30-32%, mengalahkan sejumlah pasangan lain seperti Ganjar Pranowo, Erlangga Hartarto di angka 28%, Prabowo Subianto dan Puan Maharani 27,5%. Hasilnya, pasangan Anies AHY mendapatkan 29,8% suara, Ganjar Erlangga 28,5%, Prabowo Puan 27,5%. Masih ada 14,3% yang belum menentukan pilihan, kata Direktur Eksekutif SMRC Sirojuddin Abbas dalam paparannya Kamis 7 April 2022. SMRC memperkirakan Pilpres 2024 hanya akan memunculkan 3 poros koalisi mengingat presidensial threshold atau syarat ambang batas presiden sebanyak 20%, sehingga banyak partai tak bisa mengajukan calonnya sendiri. Dalam perhitungan itu, Abbas lalu membuat skenario koalisi partai berdasarkan temuan di lapangan, mulai dari ideologi, komunikasi antar elit partai,
perolehan kursi di parlemen hingga ambisi mencalonkan tokoh partai mereka. Dari beberapa kombinasi itu, Abbas memproyeksikan Pilpres 2024 akan menghasilkan 3 poros koalisi masing-masing, yakni poros Gerindra PDIP, kemudian Golkar, kemudian Nasdem Demokrat. PAN dan P3 bisa menggenapi Golkar, PKS berpeluang menggenapi Nasdem Demokrat. Pada poros Gerindra PDIP, karena Prabowo harus nomor 1, Puan Maharani berpotensi hanya akan mendampingi Prabowo. Sementara itu, lanjut Abbas, karena elektabilitas Erlangga terlalu lemah, kemudian akan mencari calon yang paling kompetitif. Menurut Abbas, Ganjar Pranowo bisa menjadi alternatif. Terbuka juga kemungkinan Erlangga menjadi nomor 1 dan Ganjar nomor 2. Lalu, dia memprediksi poros Nasdem Demokrat PKS akan mencalonkan Anies Baswedan karena memiliki elektabilitas cukup baik. Sementara Nasdem dan PKS tidak punya kader disebut kompetitif. Abbas memprediksi bahwa AHY bisa diterima sebagai pendamping Anies karena cukup kompetitif dibandingkan nama-nama tokoh partai yang lain. Survei SMRC dilakukan kepada 1.220 responden yang dipilih secara acak dengan metode multi-stage random sampling. Responden merupakan warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih dan berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Responden rate responden yang dapat diwawancari secara valid sebesar 1.027 atau 84% dengan margin of error survei sekitar 3,12% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Wawancara tatap muka dilakukan pada 13 sampai 20 Maret 2022. Itu teman-teman survei dari SMRC yang mengatakan bahwa pasangan Anies AHY berpeluang memenangi di Pilpres 2024. Karena kalau kita lihat beberapa survei yang lain teman-teman, di sana menyebutkan bahwa AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, itu adalah sosok calon wakil presiden yang potensial. Jadi kalau Pak Anies ini calon presiden potensial, AHY calon wakil presiden potensial. Dan kalau digabungkan, wow, ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Bisa menjadi kompetitor yang ini bisa berhadapan dengan Prabowo Puan Maharani atau Ganjar Erlangga Hartarto. Menarik untuk kita simak nanti teman-teman di Pilpres 2024. Dan ada juga teman-teman yang membuat analogi, membuat analisa terkait pasangan Anies Baswedan Gatot Nurmantio. Kemarin ada yang mewacanakan seperti itu. Ternyata pendukung Pak Gatot ini juga cukup banyak. Tetapi kalau kita melihat survei secara umum teman-teman, bahwa calon presiden yang diunggulkan itu 3 teman-teman. Ganjar, Anies, Prabowo. Jadi 3 nama ini yang selalu berada di ranking atas beberapa lembaga survei. Jadi kalau Pak Anies bergandengan dengan Pak Gatot, ini juga menjadi perhitungan teman-teman, karena dua-duanya tidak punya partai politik, bukan kader partai politik. Bagaimana ini bisa maju? Padahal untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden itu harus punya kendaraan partai politik. Dan syarat ambang batas untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden itu 20% suara. Nah, ini pekerjaan berat kalau mengangkat Pak Anies sama Pak Gatot. Dan yang lebih realistis adalah pasangan Anies AHY. Itu lebih realistis. Kenapa? AHY punya kendaraan partai politik yaitu Partai Demokrat yang suaranya juga cukup baik. Dan pada pemilu yang kemarin teman-teman, Partai Demokrat ini pernah memenangi pemilu. Dan di sana ada Pak SBY, mantan Presiden Republik Indonesia. Jadi ini menjadi perhitungan tersendiri. Bagaimanapun juga teman-teman, Partai Demokrat masih sangat potensial untuk bisa menang di Pilpres 2024. Kenapa? Kalau mengusung AHY Anies atau Anies AHY, maka efek ekor jas ini akan ikut. Jadi kalau nanti ada calon potensial di Pilpres 2024 pasangan Anies AHY, maka
otomatis Partai Demokrat akan menjadi gemuk, akan menjadi besar. Karena pemilih itu akan mengarah ke sana, teman-teman. Karena pada dasarnya mereka itu sebenarnya ingin memilih Anies, tetapi efeknya Partai Demokrat juga akan terangkat. Banyak orang yang akan memilih Partai Demokrat. Itu sama halnya ketika kita melihat Pilpres di 2019, ketika Pak Prabowo maju bersama Sandiaga Uno. Awalnya ini Partai Gerindra ini biasa saja. Tetapi karena ada tokoh Pak Prabowo kemudian bergandengan dengan Sandiaga Uno, maka Partai Gerindra ini menjadi besar. Banyak orang memilih Partai Gerindra. Jadi efek ekor jas ini mengikuti. Nah, dari pemaparan yang saya sampaikan tadi, teman-teman, masuk akal kalau hasil riset dari Saiful Mujani ini menempatkan Pak Anies sama Pak Ahy untuk menjadi pasangan duet di Pilpres 2024. Karena berdasarkan banyak pertimbangan, akhirnya bisa mengerucut sosok nama ini yang perlu menjadi perhatian publik. Sosok Anies Ahy untuk 2024. Itu teman-teman yang bisa kita bahas, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.